Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Alfian dari SW Mote Printing. Nah teman-teman semuanya, hari ini kita akan interview karyawan dari SW Mote Printing ya teman-teman ya. Nah penasaran orangnya siapa dan kelanjutannya seperti apa? Tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang saya udah dengan abang siapa? Wahyu. Dengan Wahyu. Wahyu ya? Iya. Ya. Wahyu di sini bekerjanya sebagai apa Wahyu? Sebagai laser cutting dan juga bisa bantu-bantu buat printing, press, bisa. Nah, jadi Wahyu itu kerjanya itu pegang mesin laser cutting ya? Iya, laser cutting. Laser cutting, dan kalau misalnya laser cuttingnya nggak ada kerjaan, berarti bantu teman-teman di press. Press, ya, benar. Nah, Wahyu di sini udah berapa lama ya Wahyu ya? Di sini udah hampir 2 tahunan. Udah hampir 2 tahunan? Iya. Berarti 2022. 2022 ya. 2022. Berarti sebelum kerja di sini kerja di mana? Kalau sebelum ke sini kerja di toko elektronik di Kota Palembang. Ya. Di Kota Palembang jadi salesnya atau itunya? Karyawan. Oh, karyawan itunya. Nah, kampungnya emang di mana ya? Kampungnya di Banyuasin. Di Banyuasin. Iya, Banyuasin. Palembang juga. Masih daerah masih Palembang juga. Berarti Wahyu di sini udah 2 tahun. Iya, udah hampir 2 tahun. Nah, selama Wahyu kerja di SW Mote Printing, menurut Wahyu gimana tuh SW Mote Printing? Kalau kerja di SW Mote Printing sih lumayan enak lah ibaratnya. Kerjanya juga kita nggak terlalu kayak terpaksa atau ditekan gimana, ya, kayak kan? Ditekan ya, gitu. Kayak ditekan, enggak. Enak pokoknya, mantap SW Mote Printing. Oh, di sini ada sip-sipan berarti? Sip, ada juga. Dua kita buka di SW Mote Printing 24 jam. 24 jam berarti ya. Ada sip pagi, ada sip pagi sama sip malam. Nah, berarti abang sekarang umurnya berapa, bang? Umurnya udah 20 tahun. Umur 20 tahun, berarti ya. Kerjanya pas umur, di sini pas umur 18? Umur 18 berarti kerja yang, di SW. Tapi sebelum di SW Mote Printing kan abang kan megang, sekarang kan abang megang itu ya? Mesin laser yeah. Sama press. Batu-batu. Nah sebelum kerja di sini emang ada pengalaman megang itu? Megang mesin press mesin laser. Press sama laser. Belum pernah sih. Nah belum pernah. Yeah. Berarti abang itu belajarnya pas datang ke sini. Datang ke sini. Iya. Yeah. Di sini ada yang ngajarin berarti? Di sini langsung ada yang ngajarin sih. Ya kayak. Berarti udah enak ya lah. Iya, maksudnya yang belum ada pengalaman juga bisa diajarin di sini yang langsung ya, langsung, sampai bisa gitu. Sampai bisa. Ya. Pokoknya dibantu terus lah sampai bisa gitu. Iya, sampai bisa. Nah, ini saya lihat-lihat di sini mesinnya mesin Epson semua ya? Iya, kita di SW Mote Printing pakai mesin Epson semua. Mesin Epson semua. Epson semua sama tinta Epson juga. Nah, tintanya juga tinta Epson ya. Iya, tinta. Kamu tahu kenapa ya milih mesin Epson sama tinta dari Epson? Karena kualitasnya sih bagus buat printing, bang. Warnanya juga lebih keluar, lebih nyala gitu kan. Iya. Pokoknya kualitasnya lebih bagus lah. Iya, ibaratnya gitu kan kalau kita pakai mesin Epson. Kita kayak gini aja warnanya nyala banget ya. Iya, nyala banget nih. Nah, berarti kan kalau mesin press mesin printnya udah bagus, mesin itu mesin pressnya juga ngaruh kan itu ngaruh, kan iya, ngaruh banget kan. Kita juga mesin pressnya juga kita pakai mesin dari Eropa, bang. Dari Eropa, mesin yeah. Eropa berarti suhunya bisa diatur, bisa diatur ya? Sendiri ya, mau panasnya berapa gitu kan, berarti diseimbangin lah ya. Iya, maksudnya mesinnya udah Epson, tintanya Epson, tinta Epson, terus pressnya mesin Eropa biar hasilnya maksimal gitu. Ya, lebih bagus lah. Nah, jadi teman-teman sangat direkomendasiin banget ya buat teman-teman yang mau cetak printan atau digital hijab, printing ya. Iya, digital printing. Yang mau cetak jersey, hijab, gamis ya. Terus mau laser cutting, pola ya. Pola juga bisa request mau gimana polanya. Nah, pokoknya di sini tuh sangat direkomendasiin banget karena mesinnya juga udah bagus banget, mesin pressnya bagus. Harganya juga terjangkau ya buat teman-teman semuanya ya. Yang pastinya banyak promo ya buat teman-teman semuanya. Nah, untuk kita kan ini kan
ada motif ya? Ya ada motif. Motifnya itu bisa didesain di sini nggak? Di sini. Bisa, Pak. Bisa desain di sini. Bisa banget desain bisa di banget, sini ya? Ya. Mau bisa bawa gambar dari sendiri juga bisa. Bisa desain. Bisa desain. Di sini juga. Berarti bawa gambar sendiri bisa. Bisa. Desain juga bisa. Di sini juga bisa. Ya. Nah, berarti di SW Motif Printing udah lengkap banget ya? Iya, udah lengkap. Pokoknya buat teman-teman semuanya bakal puas kalau misalnya mampir ke SW Motif Printing. Nah, Bang, untuk hasil contoh hasilnya ada nggak ya? Contoh hasil untuk perinannya yang udah di press sama udah di laser. Laser. Ada, berarti hijab kan ya? Hijab ya. Nah, coba. Nah, teman-teman semuanya, ini contoh hijab yang udah di laser sama di press ya, teman-teman ya. Warnanya nyala banget ya, teman-teman ya. Beda, warna goldnya juga nyala banget. Nah, untuk motifnya itu pola ya, ini ya, namanya pola ya. Pola laser. Pola laser ya. Nah, teman-teman. Untuk polanya seperti ini. Untuk polanya seperti ini, bagus banget. Nah, untuk polanya teman-teman bisa request ya, teman-teman ya. Mau pola seperti apa ya? Iya, bisa request. Mau ukuran polanya seberapa gede juga bisa di request. Nah, jadi kira-kira nah hijabnya seperti inilah, teman-teman. Coba dibuka, Bang. Ini dia pakai bahan apa? Pakai bahan satin. Ini dia pakai bahan satin ya? Iya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau bikin kayak gini, bisa banget ke SW Motif Printing ya. Bagus banget hasilnya teman-teman ya. Nggak akan nyesel buat teman-teman yang udah, yang mau mampir ke SW Motif Printing. Nah, oke, Bang. Makasih banyak buat interviewnya. Ya, interviewnya. Untuk kedepannya ada pesan-pesan nggak buat SW Motif Printing? Ya, pokoknya buat SW Motif Printing kedepannya semoga sih lebih lancar kerjaannya, lebih banyak lah kerjaan kedepannya. Pokoknya sukses selalu buat SW. Nah, sukses selalu buat SW Motif Printing ya. Iya. Semoga customernya makin tambah banyak. Makin tambah udah banyak, makin tambah banyak lagi. Ya. Oke, makasih ya, Bang ya. Nah, oke, teman-teman semuanya, tadi teman-teman udah ikutin interviewnya sampai selesai dengan Mas Wahyu ya, dengan Bang Wahyu ya, dengan Bang Wahyu aja lah. Nah, buat teman-teman semuanya, jadi sangat direkomendasiin banget untuk teman-teman semuanya yang mau cetak jersey, mau cetak hijab, gamis, ataupun yang lain ya teman-teman ya. Buat browser-browser juga bisa ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman pokoknya harganya terjangkau, nggak akan mengecewakan teman-teman karena mesinnya udah dari Epson, tintanya juga udah dari Epson, mesin pressnya juga dari Eropa. Di sini karyawannya baik-baik semua, ramah-ramah semua ya teman-teman semuanya ya. Nah, buat teman-teman yang mau request mau pola seperti apa, mau gambar seperti apa, desain seperti apa, bisa banget bikin desainnya di SW Motif Printing atau teman-teman bawa sendiri desainnya dari tempat teman-teman ya. Oke, makasih, sekian hari ini, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya teman-teman ya. Bye-bye.